kami masih terdapat kumpulan-kumpulan rentan pihak-pihak yang amat memerlukan. Jadi walaupun sudah dibantu, diharapkan dapat diteruskan bantuan ini, khususnya menerusi Yayasan Kebajikan Negara yang saya lihat telah pun menyalurkan banyak bantuan setakat ini. Teladan dan sejarah Islam ini juga menjadi pendoman kepada saya sebagai pemimpin dan bersama rakan-rakan di kementerian untuk menjalankan tanggungjawab kepada golongan yang memerlukan dengan sempurna. Sebagai Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, keperitan hidup dan kepayahan golongan ini amat dekat di hati saya. Menyedari hakikat ini, saya juga yang merupakan pengerusi kepada Yayasan Kebajikan Negara akan memastikan Yayasan Kebajikan Negara akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menyalurkan bantuan-bantuan serta agihan zakat yang diterima kepada golongan yang selayaknya. Puan, sesungguhnya kemiskinan bukanlah untuk diwarisi. Kerajaan juga komited merencanakan pelbagai program untuk membantu golongan B40 untuk keluar daripada belenggu kemiskinan.